Kembali lagi di jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berada di pegunungan, tepatnya di Bunar. Jadi saya mau mancing nih. Kita naik dulu ke atas, ada sumber mata air. Mata air apa? Ayadam. Mana sumber mata airnya? Iya. Masih jauh. Nih, ada banyak ini nih. Tanaman teh, kebun teh. Yo, semangat. Jangan lupa tonton terus channel saya Irfan Hilmi. Ya. Mau mancing nih, mancing. Oke, guys. Di sini namanya pegunungan apa ya? Bunar. Tepatnya di Pageragog, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Guys. Banyak burung, guys. Burung kutilang. Lubang. Licin, guys. Sah. Masih licin, guys. Oke, guys, ini benar memang benar hutan. Guys. Cari spot yang aman aja lah. Gak jadi balik lagi. Ini benar-benar hutan. Dikarenakan sana hutan banget, jadi kita balik lagi. Gak jadi ke sumber mata air sebelumnya. Seger. Ini sumber mata air pegunungan asli. Bening banget, guys. Guys, oke, guys, karena tadi tidak jadi ke arah sana dan ke arah sana arah utara dikarenakan hutan lebat, jadi kita cari aman aja. Tadinya saya mau ke air terjunnya. Nah, di situ saya mau mancing, tapi nggak jadi. Kita cari aman aja. Kita cari aman aja mancingnya. Oke.
mau beri dulu ini empat. Nah, di sini aman nih, di perkampungan, masih di perkampungan. Kalau tadi kita mulai ini banyak rumah perkampungan tuh. Good guys. Cepat guys, ya coba lihat. Cepat, cepat. Pas lagi. Dapat karena lima tak gabus karena lima tak ya. Mantap. Oke, kita masukkan. Lanjut. 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 Enaknya kalau mancing dalam sambil ngopi. Ya guys. Guys, guys, mana guys? Nah, gak ketangkap gambar, eh. Lumayan besar. Masukkan. Kita cari-cari, biasanya ikan-ikan itu di air yang diam dan di bawah bebatuan seperti ini. Ya. Oh.
Dapat lagi, guys. Ya, dapat. Ya, mantap. Dapat lagi, guys. Hah? Dapat lagi. Ini koneng ya, Mak. Dapat lagi, guys. Lagi, guys. Kita cari lagi, guys. Ya. Di sela-sela batu, guys. Mas. Kalau mancing begini, jangan didiamkan, kita cari sela-sela batu. Nah. Kalau sudah manggut-manggut, bertanda itu akan dapat. Ada nyangkut-nyangkut, guys. Kaget, guys. Nyangkut-nyangkut, guys. Mana belum? Gredog-gredog. Geruduk-geruduk. Ah, belum ada lagi, guys. Mana barusan ada nih. Sabar. Kalau mancing harus ekstra sabar. Jangan lupa ngopi. Ada, Bang? Barusan ada loncat. Ikannya loncat, guys. Mana dia, guys? Guys, nyangkut-nyangkut, guys. Garas ini dia loncat. Kita, nah, ada sesar. Kita sisir. Ush. Kita cari di sela-sela batu. Barusan ada loncat ke sini. Ya. Ya, dapat, guys. Sayang sekali lepas. Kita coba lagi. Nyangkut ke bawah. Ya. Dapat. Hohoi.
lewat lagi kita kecil. Is mana ya? Kan ikan, is. Mana ya? Kecil. Hei. Tapi enggak apa-apa lah. Kecil juga lumayan. Mancingnya udahan dulu. Udah capek, udah lelah. Tapi dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ekor kayaknya. Tapi lumayan juga lah. Lumayan. Ini teman saya kayaknya dapat ikan lele. Kayak ikan hiu. Dia dapat banyak. Teman saya. Udah kayak mau hujan. Ini kita menuju pulang aja. Kita review nanti di rumah. Guys. Review lagi di rumah. Astagfirullahaladzim. Iya, tempatnya tuh. 4, 1, 2, 3, 4 ekor. Ini niat saya 2 ekor. 3 ekor. 3 ekor nih, ini satu. Langsung di ke akuarium min. Di akuarium min. Yang keren ini nih. Dapat apa tadi itu namanya? Lele monyet. Lele monyet. Lele monyet. Ya, coba ini. Ada matanya. Nama ilmiahnya Pelteo bagrus nudiceps. Sejenis ikan lele. Tapi ininya bercabang kayak paus, kayak ikan hiu. Keren. Langsung dimasukin ke akuarium. Oke, guys. Sekian videonya, tutup saja sampai di sini. Jika kalian suka, like, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Petualangan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.